بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وأدام نفع في علم في دارين أمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون na janganlah engkau tertipu Takolubu lazina oleh oleh takallu bulak-balik ya kegiatan kalau kita artiin langsungnya janganlah engkau tertipu oleh kegiatan orang-orang yang kufur orang-orang kafir kita kalau melakukan kegiatan kan bolak-balik ya Takolub. tassarufuhum bergeraknya mereka Janganlah engkau tertipu oleh bergeraknya mereka fil di, di dalam negeri bittijarati wal kasbi dengan berdagang dan usaha Jadi jangan kita tertipu oleh orang kafir yang bolak-balik yang berkegiatan di dalam negeri kita dengan melakukan dagang. Kan begitu mereka. Lebih kayaan dia sama kita kan. Iya. aja kita jangan tertipu, artinya jangan kita terlena. Kita jangan khawatir, jangan takut oleh mereka. Kita usaha juga nggak apa-apa silakan. Jangan tertipu oleh mereka. Ini khitabnya kepada Nabi, tapi yang dimaksud adalah ghairuhu selain Nabi. Kita. Jangan tertipu. ya sekarang kita lihat malah majuan mereka daripada kita dagangnya usahanya semuanya. <laughs> Silakan kita mau usaha juga. Silakan, enggak apa-apa kaya boleh. Gila gunakan untuk agama. Yang enggak boleh kaya lupa akan agama hmm. itu yang enggak boleh. Enggak apa-apa kaya Islam ya yang kuat itu lebih baik daripada Islam yang lemah, baik ilmunya, baik kuat hartanya. Biar kuat, mir Mata unkonilun, mata benda. Maksudnya kesenangan konilun yang sedikit. Ya tamat tahu mereka itu bersenang-senang bihi dengannya dengan mata benda itu yasiran cuma sebentar fi dunia di dunia wayafna lalu hancur ya paling berapa lama hancur summa ma'wahum jahannam kemudian tempat tinggal mereka tempat kembali mereka jahanam neraka Jangan kebingungan mereka duitnya banyak kita bingung gimana? Enggak ya, usah bingung. Kalau mau dagang dagang aja, usah usah aja, silakan aja. Biar mereka yang mereka kita ya kita. Jangan kita kebingungan mereka oh, gimana? Kamu ngomongin dia mau enggak usah begitu, tenang aja, jalan aja. Tapi kita usah. Kalau kita bingung mereka ya kita enggak sampai-sampai. Wabi salmihadu dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Al firasu, al ia, ia, hamparan dia neraka jahanam. Maksus bizam namanya. Ini. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, لَأُمْ bagi mereka mendapati surga lakwa biarin orang hulu lalang dunia mundar mandir dunia taqalub. mereka berkegiatan dunia biarin kita berkegiatan akhirat mereka sibuk dengan dunianya mereka senang dengan dunianya biarin jangan kita iri dengan begitu kita senang dengan akhirat kita. Jannatun tajri janjinya surga surga yang mengalir minta tiada di bawahnya al anharu sungai-sungai khalidina -sungai. mukaddarin al khuluda kekal ditakdirkan mereka kekal fi di dalamnya surga nuzulan sebagai anugerah sebagai karunia. Wa ya. uama itulah sesuatu yang disiapkan lidahivi untuk tamu, ya, disiapin untuk tamu surga, tamu mulia. Unasbu dan nasabnya al hali atas hal nuzulan. Min jannatin, min jannatun dari lapas jannatun. Wal amilu fiha makna zorfi. Amil padanya makna zorfi. min indillahi, dari sisi Allah, datangnya itu wa ma indallah, apa-apa yang di sisi Allah minasawabi, daripada pahala, khairun, itu lebih baik khairun, lebih baik lil abror, bagi orang-orang, untuk orang-orang yang berbakti bakti itu apa? minmat, berbakti bagi orang-orang yang berbakti. Ya. Berbakti itu minal, siapa tu? Al-muttaqin, orang yang bertakwa. Berbakti maksudnya orang yang bertakwa. Kita bakti sama orang tua, nurut sama orang tua. Bakti sama Allah, takwa. Takwa sama Allah. Ta'at sama Allah. apa yang di sisi Allah pahala-pahala itu lebih baik. baik. Hmm. Min mata dunia daripada harta benda dunia. Kita cari dunia. Ya pagi berangkat cari duit, pulang selesai cari duit, malam lupa ngaji, enggak mau ngaji. Kadang salat ditinggal. Ya Allah ya Rasulullah. Setiap hari begitu aja, begitu aja. Bahagialah kita, bisa semuanya. Kita kerja lalu kita nyari duit, ya. Kita nyari ilmu bekal akhirat, kita ibadah bisa. Beruntunglah kita kepada Allah. Anak kita pada mengaji, alhamdulillah. Syukur kita sama Allah. Karena nanti kita akan ditanya semua. Ditanya kita, anak kita, duit kita, harta kita semua ditanya bersyukur kita oleh Allah kepada Allah dikasih kita kesadaran dikasih kita kemampuan untuk dapat bisa berbuat taat sama Allah diizinkan lisan kita bahasa berzikir kepadanya diizinkan kaki kita diri duduk diri duduk rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala Karena enggak semua orang diberikan kemampuan itu. Kita beruntung kepada Allah. Bersyukur banyak bersyukur sama Allah. Iya, ini bisa ngaji kayak begini kan enggak gampang. Ada orang susah banget diajak ngajinya susah. Iya. Kalau diajakin makan sama nih ya. Diajak makan-makan. Diajak ngaji susah. kita beruntung dimudahkan langkah kaki kita. Wa inna dan sesungguhnya min ahli kitabi daripada ahli kitab la main yu'minu billah ada orang yang beriman kepada Allah. Siapa? Ka Abdullah bin Salamin seperti Abdullah bin Salam wa ashabi dan para sahabatnya wa dan raja najasi beriman. Wa ma unzila ilaihim dan apa-apa yang diturunkan kepada kamu, dan apa-apa yang diturunkan kepada kamu, dan apa wa ma unzila ilaihim dan apa yang diturunkan kepada mereka, ayat taurati maksudnya taurat wal injili dan injil minu, mereka khusuk yuk halun min yuk minu, halun itu yuk jadi hal daripada yuk yu'minu muraan yuk minu, Muroan. dijaga ya fihi padanya ya, pada lapas itu ya. fihi maknaman padanya pada lapas itu ada maknaman ai mutawadiina artinya orang-orang yang tawadu ya tawadu tuh siapa tuh Abdullah bin Salam dan para sahabatnya dan raja najasi tawadu mau menerima kebenaran orang yang tawadu. Kebalikannya tawadu adalah sombong apa? Enggak mau menerima kebenaran. Orang yang sombong. Kita pun bisa berlangsung yang sombong. Enggak mau menerima kebenaran. Maunya kebenaran itu lahir dari dirinya. Ini kan bahaya, maunya keluar kebenaran dari dirinya. Kalau oh, dari orang lain nggak mau dia. Maunya dari kelompoknya. Kalau kelompok lain nggak mau. Ada wali timbul nggak mau dia wali dari orang lain. Maunya wali dari dirinya. Ini <laughs> kan iblis begini. Iblis. Bukan setan lagi, iblis nih. Enggak mau mengakui orang nih raja. Iblis kan begitu, sombong iblis kan. Yeah. Kalau dari orang lain, wali enggak mau, dia maunya dari kelompok dia. <laughs> Ini iblis. Jangan, ke, jangan jadi iblis, jangan. Dari manapun, kebenaran dari murid siapapun, Bahkan kalau kita berdebat sama orang, mudah-mudahan orang yang benar bukan saya yang benar. Subhanallah. Mudah-mudahan ayo kita berdebat, mudah-mudahan kamu yang benar, saya yang salah. Subhanallah. Baru ini. Ini kagak oh, loh. Oh, loh. Diincer banget nih. ya lillahi ya. mereka tawadu kepada Allah la yastaruna bi mereka tidak membeli ayat-ayat Allah mereka tidak menukar ayat-ayat Allah allati indahum yang ada di sisi mereka minat Taurat daripada Taurat wal Injil dan Injil minat Nabi daripada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak membeli ayat-ayat Nabi dengan samanan qanilan Ya, mereka tidak menukar ayat-ayat Nabi dengan harga yang sedikit. Apa yang akan sedikit minat dunia daripada dunia? Jadi dunia ini sedikit harganya. Kecil. Ya, Pak Haji, Ustadz, Pak Kiai, tolong dah. Tolong. Tolong apa? Ya, Tolong halalin dah. <guluh> ini diselipin duitnya. Satu setengah triliun. Oh, Langsung kelilipan. Itu adalah Dunia. Ya, satu setengah triliun dikasih belum pernah duit lihat segitu tujuh turunan kagak habis yes. jangan pernah mau kita ya seperti itu biayak <si> <ja. si> biayak tumu dengan bahwa <si> <Ja>. mereka <si> <Ja>. menyembunyikan <si> dia Khaufan karena takut menyembunyikan dia ayat-ayat Allah karena takut ala saat Di atas kepemimpinan kafir li ghairi seperti perbuatan selain mereka daripada orang Yahudi disembunyiin takut kepemimpinannya tadinya jadi pemimpin jadi kagak takut itu modal enggak di dalam Islam ketika ada pendeta masuk Islam apa yang terjadi jadi ustaz rata-rata begitu preman kelas Indonesia, kelas nasional. Preman kelas nasional tobat. Ya, ketemu Habib Lutfi kan? Ya. Langsung dieluh-eluhkan. Itu orang kalau masuk Islam, besar di kawanannya tidak dilupakan oleh Islam, tidak dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah menjadi agung jadi tambah mulia kan baru-baru ini gitu. Hercules ya gitu. Masya Allah disuruh ngomong sama Habib Lutfi depan orang banyak Mungkin naik bukan mungkin padang Masya Allah itu preman kelas nasional ya siapa yang gak kenal Hercules MasyaAllah Allah tu orang udah dibalik sama Allah hatinya jadi bertaubat. Allah kayak begitu mulia udah. Dia ngomong ceramah didengerin orang jadi ya orang non Muslim ketika jadi pemimpin dia di kawanan mereka jadi pendeta masuk Islam tetap jadi mulia. Bahkan lebih mulia. Tapi kalau orang Islam ya, masuk ke mereka, tadinya kiai masuk ke mereka jadi apaan? <laughs> jadi apa? Jadi kucing buduk ya. <laughs> Kebanyakan orang Islam masuk kepada mereka itu orang mana? Orang Islam yang susah. Tapi kalau mereka masuk ke dalam Islam itu orang-orang munafik semua. Ula ika laum mereka bagi mereka mendapati ganjaran sawabu buah di amal mereka indah um di sisi Tuhan mereka. Yuk tahu yuk tahu ya. Mereka diberi pahala, meretain dua kali, dua kali dikasih. Kamu fil Sebagaimana keterangan dalam surah Al Qasas. Inna Allah sesungguhnya Allah sani hisabi cepat hisabnya. yu'asibul khalka yang menghisab makhluk fi kadri nisfi naharin min ayami dunya pada sekadar setengah siang daripada hari-hari dunia sebentar semua diperiksa Ya ayuhan lazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kamu. Itu yang namanya anak kecil. Iya. Yeah. Itu namanya anak anak kecil. Iya. Yeah. Kalau orang gede begini gimana? <laughs> 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 ya ayuhal ladzina amanu orang-orang yang beriman Isbiru sabarlah kamu Ala to'ati atas to'at Jadi kita to'at sabar sembahyang ya, yeah. Terima waktu Sabar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan bilang sembahyang lagi. <laughs> Jangan bilang sembahyang lagi ya. Alhamdulillah. Semangat. Tuh baru namanya murid, muridul akhirah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih kau izinkan aku untuk ibadah lagi kepadamu ya Allah itu baru murid. Wal ibi dan musibah musibah sabar musibah sabar sabar. Orang itu musibah macam-macam ya musibah. Sabar. Yang paling berat memang ketimpa musibah paling berat. Balak yang paling berat musibah. Banyak orang yang enggak kuat. Makanya dalam mazhab kita orang kalau kena musibah sakit umpama yang merana dalam mazhab kita ya ketika dia kena musibah diampunkan dosanya. Ketika dia sabar diberikan pahala. Jadi besarnya pahalanya besar sekali musibah. Wa anil maasi dan daripada kemaksiatan sabar maksiat sabar maksudnya sabar jauhin maksiat. Ini haram jangan dikerjain. Astaghfirullahalazim jauhin astaghfirullahalazim. Wasabiru dan ya kuatkan kesabaranmu kuatkan kesabaranmu al kufar kepada orang-orang kafir. Fala yakunu asada sabran minkum maka janganlah ada mereka lebih sabar dari kamu. Jadi apa? Paksain sabar. Paksain sabar. Jangan sampai mereka lebih sabar daripada kamu. Robitu dan tetaplah kamu. Tetaplah kamu bersiap siaga. Aqimu adalah jihad. Berdirilah kamu atas jihad. Melaksanakan jihad. Wattaqullah bertakwalah kamu kepada Allah fi jami'i ahwalikum pada semua keadaan-keadaan kamu. La'an lakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Tafuzuna bil jannati wa tanjuna minan nari. Kamu beruntung dengan mendapati surga dan selamat dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam ala.